Sesi perbahasan ucapan dasar Presiden UMNO diteruskan pagi tadi sebelum sesi penggulungan petang nanti, membela kebajikan pendidikan dan ekonomi rakyat mendominasi perbahasan para perwakilan. Untuk laporan Perhimpunan Agung UMNO 2015, kita bersama Syaril Syarapudin di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Silakan Syaril. Baik, terima kasih Miza di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali bersama saya secara langsung dari PWTC sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO 2015, dan kita sedia maklum hari ini merupakan hari kemuncaknya. Semakin ramai pengunjung, ahli-ahli UMNO dan juga semua yang datang ke PWTC. Kalau anda boleh saksikan, penuh ruang di aras 2, aras 3, aras 4 PWTC ini, kerana pada ketika ini mereka pastinya sedang menyaksikan skrin besar yang dibuka di aras 2 ini, mendengar intipati perbahasan sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO 2015. Dan pada ketika ini kita tahu perbahasan masuk untuk usul agama dan pendidikan sebelum ia dirumuskan nanti pada sesi penggulungan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Presiden Parti. InsyaAllah kita jangkakan pada jam 5 petang nanti. Jadi itu antara gambarannya. Cumanya kalau saya boleh kongsikan antara beberapa intipati penting yang telah pun disampaikan oleh pembahas pada sesi perbahasan sepanjang hari ini. Satu, jawatan kuasa khas harus diwujudkan untuk memberi penerangan kepada seluruh rakyat tentang kesan perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA. Itu yang diusulkan Wakil Johor Suhaimi Saleh ketika menyokong usul ekonomi yang dibawakan wakil dari Negeri Perak. Penjelasan ini hendaklah bersifat pelbagai dan mengikut jenis kelompok pendengar. Misalnya, penerangan khas kepada golongan peniaga, kepada golongan Melayu, kepada pengusaha IKS, kepada para profesional, kepada penduduk luar bandar dan sebagainya. Ketiga, wujudkan atau kongsikan perancangan kerajaan untuk menyiapkan produk kita untuk menghadapi perkara ini. Nyatakan dan terangkan apakah pelan-pelan persediaan yang akan kita lakukan dan bagaimana ia akan membantu kita menjadi lebih mandiri dalam pasaran terbuka nanti. Beliau yang juga Adun Kukup berkata, TPPA ini merupakan satu perjanjian yang rumit yang mana pakar ekonomi sendiri tidak dapat menjangkakan dengan tepat masa depan negara selepas ia dilaksanakan. Johor mencadangkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi perlu diwujudkan semula supaya ekonomi Bumi Putra dapat diperkasakan dengan lebih utuh. Selain itu, beliau turut menyentuh tentang agenda rejuvenasi desa dan pembangunan ekonomi inklusif. Dan sebenarnya kita sedia maklum, isu mengenai kos sara hidup terus mendapat tempat dalam kalangan pembahas. Wakil Wanita Ipoh Barat, Sharifah Nur Hashimah Said Kamarudin, ketika membahaskan ucapan usul ekonomi, mencadangkan penyertaan Bumi Putra dalam ekonomi negara menerusi penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi Wanita Negara. Perkasaan itu adalah penting dalam usaha meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang kini berdepan dengan kos sara hidup. Adalah menjadi harap matlamat dengan penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi Wanita Negara ini kelak akan mencapai perkara-perkara seperti berikut. Pertama, untuk melonjakkan pencapaian golongan wanita dalam pelbagai bidang di sektor ekonomi. Kedua, untuk memastikan pencapaian penyertaan sekurang-kurangnya 30% wanita yang berkelayakan ditempatkan di peringkat membuat dasar dan keputusan, terutamanya di syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat-syarikat tersenarai awam yang mana pencapaiannya pada masa ini adalah masih rendah, masing-masing sebanyak 16% dan 10% sahaja. Ketiga, untuk bertindak sebagai penghubung kepada komuniti-komuniti ekonomi wanita ASEAN, serantau dan negara-negara Islam serta sebagai pusat pengkalan data
dalam pelbagai bidang ekonomi meliputi bidang industri kreatif. Serentak dengan cadangan ini juga, beliau mengharapkan satu polisi digubal. Penubuhan polisi ini juga berteraskan bajet yang memberi fokus sasaran keberhasilan. Sehubungan dengan itu adalah dicadangkan sekurang-kurangnya sebanyak 30% daripada jumlah perolehan dan perbelanjaan di bawah kementerian-kementerian diperuntukkan kepada syarikat-syarikat milik wanita dengan dipantau oleh Kementerian Kewangan. Bagaimanapun bagi sektor pembinaan, kami menyedari bahawa bilangan wanita dalam bidang ini masih rendah. Dengan itu kami menyarankan hanya 15% daripada jumlah kontrak kerajaan dan kontrak bawah syarikat-syarikat kerajaan diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Dan juga turut senada untuk membantu masyarakat dalam menangani kos sara hidup yang tinggi ketika ini adalah wakil wilayah Persekutuan ketika membahaskan usul ekonomi, di mana beliau telah mencadangkan beberapa langkah khusus untuk membantu golongan miskin bandar. Masalah yang dihadapi kelompok berkenaan ketika ini adalah berkaitan kehidupan harian seperti pembelian rumah yang tinggi, kadar kenaikan tol serta pengangkutan awam. Juga antara yang turut disentuh adalah mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar agensi mengkaji semula harga rumah yang mencecah RM200 hingga RM500,000 kepada bawah RM200,000. Agensi Prima juga harus mengkaji terperinci mengenai konsep tawaran harga kepada pembeli. Untuk kenaikan harga tol dan tambang pengangkutan pula, beberapa langkah juga dicadangkan. Rakyat tidak mempunyai pilihan untuk berulang alik ke tempat kerja selain daripada menggunakan perkhidmatan awam. Sudah tiba masanya kerajaan mengawal selia syarikat-syarikat GLC atau GOC yang menguruskan kemudahan rakyat ini agar setiap sen yang dibelanjakan berdasarkan kepada peruntukan sebenar dan manfaat bersama. Manakala untuk pendidikan awal kanak-kanak, dicadangkan untuk mewujudkan Taska Satu Malaysia agar memberi peluang kepada golongan sederhana dan miskin bandar untuk menghantar anak masing-masing mendapat pendidikan awal. Baik, seterusnya, angka pengangguran tahun lalu mencatatkan hampir setengah juta orang dengan 57% daripadanya adalah golongan wanita. Melihat kepada peratusan itu juga, Wakil Melaka yang juga Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO, Haryati Hamzah, menyarankan langkah transformasi dilakukan Jabatan Tenaga Kerja dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Agensi kerajaan seperti JTK mesti mempunyai maklumat yang lengkap, pegawai yang cukup dan mesra pelanggan. Puteri UMNO juga mencadangkan kaunseling pekerjaan di peringkat pendidikan menengah agar anak muda tidak salah memilih jurusan. Kami juga menggesa perlu diwujudkan sekretariat tetap yang sentiasa memantau perkembangan peluang pekerjaan dalam dan luar negara bagi graduan kita yang berpotensi. Saranan turut diberikan agar angka itu boleh diturunkan melalui inisiatif golongan wanita menjana pendapatan seperti memulakan perniagaan atas talian yang kini semakin menjadi pilihan. Dan yang pasti antara yang turut diberi ruang untuk perbahasan kali ini ialah Wakil Mahasiswa Nasional, dan bersama saya pada ketika ini adalah wakilnya Farhan Khairuddin yang pastinya bertuah juga kerana pada tahun ini diberi ruang oleh pihak UMNO untuk membawakan isu-isu mahasiswa sendiri. Farhan, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak, Bang. Okay, Farhan dari UKM. Okay. Farhan, semalam saya mendengar perbahasan Farhan. Farhan juga antara yang paling vokal melontarkan idea-idea apa yang dimahukan oleh mahasiswa. Secara ringkas dan juga rumusannya, apa antara beberapa perkara yang perlu kerajaan ataupun UMNO mengambil pendekatan serius kepada mahasiswa kini? Pertamanya, semalam saya bangkitkan beberapa isu, terutamanya berkenaan kos sara hidup mahasiswa. Saya menjuruskan kepada kepentingan mahasiswa dari sudut kita nak kembalikan semula kepenggunaan kebergantungan mahasiswa kepada kad diskaun siswa yang kita ada sebelum ini. Dan hari ini kad diskaun siswa dah tak boleh guna dah pun. So kerajaan kena kembalikan dalam keadaan kita ditekan oleh kos sara hidup yang sangat tinggi. Makanya penggunaan kad diskaun siswa ni sangat penting kepada mahasiswa supaya mereka rasa mereka ni di appreciate, mereka dihargai dan mereka juga ada kesemua sebagai mahasiswa. Dan ini juga salah satu langkah untuk kita mengurangkan ataupun menurunkan kos sara hidup, tekanan kos sara hidup terhadap mahasiswa yang berada terutamanya berada di Lembah Kelang ini, dengan kita berikan potongan-potongan harga dan juga segala pengecualian yang boleh diinkludkan juga bersama dengan kad diskaun siswa ini. Dan saya kira juga saya malam
bawa isu baucer buku, bagaimana 250 juta yang dikeluarkan oleh kerajaan setiap tahun dilihat sebagai satu benda yang tidak memberikan impak secara positif kepada mahasiswa. Dan saya mencadangkan mungkin RM250 itu dimasukkan bersama kad diskaun siswa itu supaya penggunaannya dapat digunakan bukan sekadar beli buku tapi boleh guna macam-macam perkara yang lain. KTM pun naik harga sekarang, tol pun naik harga. Mungkin potongan-potongan itu juga perlu diaplikasikan, dikenakan kepada mahasiswa supaya mereka rasa relief terhadap kos sara hidup yang sangat tinggi hari ini. Juga semalam saya yang menjadi isu semalam bila saya bercakap soal kerajaan harus pantau pensyarah-pensyarah yang berada di IPTA dan IPTS yang memanipulasi dasar-dasar kerajaan, sebagai contoh kes TPPA, YMDB dan sebagainya yang seharusnya dibincangkan dalam keadaan yang very academic. Ya, tapi hari ini dah ada unsur-unsur politik dalam pembincangan ilmiah ini. Dan ini yang saya utarakan. Namun mungkin disalah anggap keluar dekat ada portal-portal berita yang kata pantau pensyarah tolak BN. Saya tak keluar pun statement tu kan. Tapi media kan kadang-kadang kita, inilah pengurusan persepsi yang kita nak bagi tahu kepada mahasiswa hari ini. Fikir, buat pertimbang tara bagaimana perlu kita buat satu judgement ataupun conclusion terhadap satu perkara. Dan mahasiswa kena matang. Saya dulu tengok ahli politik kena hentam. Hari ini saya sebagai mahasiswa pun kena hentam. Saya rasa inilah pengalaman kepada saya. Saya kena cakap benda yang betul. Saya kena cakap perkara yang benar kerana hari ini kita kena sedar institusi pendidikan kita juga telah dipengaruhi dengan sektor politik. Banyak apa tu guru-guru kita di sekolah hari ini yang pengaruhi anak-anak murid mereka yang akhirnya menentang dasar kerajaan tanpa mereka tahu apa patut mereka tentang dan mereka setuju. Jadi itu yang saya bawakan semalam supaya kelangsungan bangsa kita, nation building dalam negara kita ini dapat berjalan dengan baik. Oh, satu idea yang hebat daripada Farhan. Saya setuju sebab semalam saya ada baca juga dekat laman maya antara yang memberikan kritikan kepada Farhan mengenai satu nyataan bahawa Farhan kata tadi pantau pensyarah yang apa macam mana? Pantau pensyarah yang manipulasi dasar. Yang manipulasi dasar kerajaan. Jadi itulah antara rencah dan juga resam yang dihadapi oleh orang politik pada hari ini. Jadi apabila terkena pada Farhan sendiri bahawa nasihatkan mahasiswa supaya berfikiran matang dan juga perkara-perkara yang di laman maya ini perlu diambil pendekatan serius, Farhan. Persepsi di laman maya. Memang saya lihat bahawa persepsi ini harus diurus, terutamanya golongan muda. Bagaimana kita melihat dia panggil sebagai reliable sources dan juga unreliable sources. Dan perkara ini perlu dilihat. Mahasiswa kena menilai apakah keutamaan mereka, sumber rujukan utama mereka. Dan semalam pun di persidangan pimpinan di atas, di dewan atas pun, media tak boleh masuk pun kan. Ada sekatan media tak boleh masuk. Bagaimana perkara itu keluar, saya pun tak tahu kan. Sedangkan ucapan saya semalam berdasarkan landas lunas bahasa yang berbeza. Tapi itu adalah asam garam dalam permainan politik. Cumanya saya nak meletakkan di saya bukan sebagai ahli politik. Saya membawa semalam tekanan-tekanan mahasiswa yang hadapi hari ini. Termasuk juga saya bercakap semalam soal bagaimana employability itu patut kita berikan ruang kepada mahasiswa. Ini tugas saya selaku pengurusi MPPK. Cumanya persepsi permainan di medan sosial ini perlu diuruskan oleh mahasiswa. Andai kata, lepas tu orang kata, jangan cakap kalau tak ada dari tempat orang tu kan. Mungkin ini pengalaman hari saya. Mungkin di luar sana ada ramai yang mengalami benda yang sama. Dan ini yang perlu diuruskan oleh mahasiswa supaya membahagikan yang mana perkara yang perlu dinilai secara baik dan mana yang perkara yang perlu dinilai secara tidak baik. Dan hari ini, orang Melayu kita ni masalah terutama di Malaysia, negative thinking kita terlalu tinggi. Itu yang menjadi masalah. Cuma dapatkan kepastian sebelum kita buat sebarang konklusi. Itu yang boleh saya katakan kepada mahasiswa. Satu lagi mungkin soalan terakhir saya kepada Farhan. Kalau kita nak tahu juga sebabnya, kita di peringkat mahasiswa kita bebas memberi ruang kepada mereka memilih parti politik yang terbaik untuk mereka sendiri. Tetapi mahasiswa juga tidak boleh lari dalam pada nak mengejar cita-cita dan juga memastikan apa yang mereka belajar di peringkat universiti itu diberi keutamaan juga. Jadi sebagai wakil MPP dan juga pemimpin pelajar, mungkin apa antara suatu saranan Farhan kepada para mahasiswa, boleh berpolitik tetapi hakiki sebagai seorang mahasiswa itu juga perlu diberi keutamaan. Sudah pasti itu perkara yang asas. Kerana kita pergi universiti pun untuk kita dapat segulung ijazah. Dan dia bergantung pada niat sebenarnya. Sama ada niat kita untuk berjuang ke jalan yang baik ataupun niat kita berjuang untuk populariti, itu bergantung pada kita. Kalau kita berjuang dengan cara yang baik, kita akan berusaha untuk sentiasa melihat diri kita dalam keadaan yang lemah. Kita ni adalah insan yang lemah, kita improve hari by hari. Saya juga pernah tinggal kelas dalam keadaan kita berjuang hari ini. Tetapi kita kena counter dan kita terpaksa untuk memikul beban itu. Dan hari ini mahasiswa kena mampu untuk membezakanlah bagaimana untuk kita menguruskan masa kita. Saya belajar pada kesilapan yang berlaku pada saya. Dan Alhamdulillah, walaupun Perhimpunan Agung UMNO ada hari ini selama seminggu, hari pagi saya ke kelas, petang saya ke sini. Inilah demi perjuangan.
titik peluh, kos dan sebagainya demi untuk saya bawa suara mahasiswa. Cumanya tanggapan umum itu berbeza. Manusia adalah berbeza. Yang pasti kita kena yakin dan kita kena niat betul dalam hati kita yang kita buat ini demi apa. Kalau saya niat pada hati saya buat ini demi orang yang memilih saya, demi agama, bangsa dan tanah air saya, maka tidak ada satu beban yang besar kepada saya. Mungkin itulah yang mungkin saya boleh perkatakan hari ini, supaya mahasiswa yang bergerak aktif dalam student activism ini juga memberikan peranan mereka bukan hanya sebagai seorang pejuang tapi juga seorang rakyat biasa yang ada tanggungjawab masing-masing. Alhamdulillah, subhanallah. Saya doakan Farhan kental dan juga dapat teruskan usaha menjadi pemimpin yang berjaya, insyaAllah. Terima kasih Farhan. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Farhan. Baik, seterusnya saya boleh kongsikan lagi mengenai apa antara intipati perbahasan yang berlaku pada hari ini. Ketika perbahasan usul agama dan pendidikan pula, pendekatan prinsip wasatiyah dilihat platform yang mampu membendung gerakan ekstrim serta liberalisme. Cadangan yang dikemukakan Wakil Kuala Krai, Zaki Muhammad, antara lain melihat gerakan berkenaan kini menjadi ancaman kepada negara dan juga dikhuatiri merebak dalam parti. Sehubungan itu, UMNO perlu lebih kreatif dalam melaksanakan aspirasi Islam sebenar. Ahli sunnah wal jamaah ini adalah merupakan kefahaman sebagai asas perpaduan yang ada di dalam UMNO dan masyarakat. Seluruh rakyat di Malaysia yang telah lama kita anuti, berpaksikan Asy'ariyah, bermetodologikan Asy'ariyah Al-Maturidi. Kemudian kita bersyariatkan fake-nya mengikut Asy-Syafi'i. Kemudian kita melaksanakan akhlaknya mengikut Imam Al-Ghazali. Dalam masa yang sama, individu dalam sesebuah parti juga harus sentiasa sedia dan terbuka berbincang bagi mendapatkan pendekatan terbaik mengetengahkan Islam dalam kehidupan seharian serta meletakkan agama ke kedudukan tertinggi. Keperluan itu juga akan dapat mengenal pasti kelemahan atau ruang kosong yang boleh diperbaiki selari dengan matlamat syariat Islam. Baik, selain itu, pendidikan asas agama sejak tadika lagi disarankan dikembalikan semula dalam usaha mengekang masalah sosial serta pelbagai lagi isu sejak kebelakangan ini. Wakil Kepala Batas Dato' Ahmad Darus berpandangan lebih banyak sekolah aliran agama perlu dibina dalam memperkasa sistem pendidikan berorientasikan agama. Pelbagai masalah sosial sehingga menjadi viral memerlukan penguatkuasaan agama. Justru ibu bapa ketika ini mengharapkan pendidikan agama perlu diterapkan semula dengan lebih mendalam memandangkan kebanyakan sekolah agama di negara ini terhad. Yang dapat peluang ke sekolah agama, tak berapa banyak sekolah agama yang ada di negara kita ini, masih ada kekurangannya berbanding dengan permintaan yang cukup tinggi. Kalau inilah permintaan rakyat, kalau beginilah permintaan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka diberi ruang yang lebih dalam pengajian agama, kenapa kita tidak perluaskan sekolah agama ini? Dalam masa yang sama, perlu mewujudkan ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar untuk ke sekolah berorientasikan agama di samping mengukuhkan pembinaan ummah. Terengganu sudah sekian lama merintis jalan meningkatkan kerjasama dengan PAS. Kerjasama dirintis Badan Perhubungan UMNO Negeri sebaik pengerusi Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman dilantik sebagai Menteri Besar Terengganu. Ketika ditemui RTM, Datuk Seri Ahmad Razif berkata, sebaik meneraju Terengganu, beliau telah berbincang dengan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk bekerjasama dalam beberapa perkara berkaitan kebajikan dan manfaat rakyat Terengganu. Justru Datuk Seri Ahmad Razif berkata, tali silaturahim yang dihulur Presiden Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapan dasarnya semalam adalah satu permulaan yang baik. Sebenarnya saya nampak sekarang ini adalah masa yang paling terbaiklah untuk mengadakan kerjasama, terutama di antara sesama Islam dan juga sama saudara ini. Kerana kita melihat sekarang ini serangan yang sedang berlaku di seluruh negara dan juga di negara-negara yang lain adalah berkait dengan permasalahan dari segi solidariti di antara sesama kita. Jadi elok benarlah bagi kita nak menangani dan juga bagi kita nak memastikan bahawa kekuatan ummah.
Datuk Seri Ahmad Razif percaya dan yakin permulaan yang baik itu akan menjurus kepada kerjasama UMNO dan PAS tanpa perlu ahli PAS masuk dalam UMNO. Menurut Datuk Seri Ahmad Razif lagi, salam silaturahim yang dihulur kepada PAS Terengganu sudah beberapa kali disambut. Terbaru, kesediaan PAS membantu kerajaan negeri mengatasi masalah bauksit di Kemaman. Baik, selain daripada tumpuan di Dewan Merdeka untuk perbahasan, sebenarnya saya nak bawakan juga perkembangan di sekitarnya, yang mana kawasan PWTC turut dimeriahkan dengan food truck ataupun truck makanan yang kini menjadi trend di ibu negara. Kumpulan peniaga yang terlibat dengan perniagaan ini diberi kebenaran sekaligus membolehkan mereka meraih pendapatan. Ada yang mencecah sehingga RM1,000 sehari sepanjang Perhimpunan Agong UMNO 2015 berlangsung. Rata-rata peniaga mengakui kaedah perniagaan seperti ini mudah dikendalikan dan senang dikunjungi. Malah, mereka juga melihat perniagaan ini perlu diperluaskan ke lokasi tumpuan awam, memandangkan proses lesen serta permit yang mudah diperoleh. Sehari kami dalam start pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Kalau sini lah. Kalau dataran, start malam lah. Dataran pukul 5 hingga pukul 12 malam. Kalau sehari lah, kira sehari RM1,000 lah kami dapat. Depends, kalau ada event macam sekarang ni, Perhimpunan Agong, UMNO, kalau tak pun dekat selalu Putrajaya, kalau ada event kat sana, mana-mana event kita akan pergilah. Biasa time office, 12 sampai 2, habis lah. Itu memudahkan. Kat sini kita rasa santai lah. Kalau kat luar tu, kat dalam tu kita rasa macam tak santai kan. Baguslah, pertama orang Bumi Putra kita banyak berniaga kan. So kita pun nak cari makanan macam ni pun kat mana-mana boleh, tak payah pergi kedai-gerai ke apa kan. So tepi jalan dah boleh dapat, lagi baguslah. Perniagaan food truck ini akan diperluaskan memandangkan kumpulan peniaga ini mampu memperoleh pendapatan antara RM15 hingga RM20,000 sebulan. Baik, kerjaya sebagai pereka grafik ditambah dengan minat untuk menceburi bidang keusahawanan memberi inspirasi kepada anak kelahiran Bagan Datuk mencipta telefon pintar jenama sendiri. Rahim Muhammad, 53 tahun, mula membuat penyelidikan mengenai telefon pintar sejak 2008 memandangkan teknologi berkenaan berkembang pesat. Ikuti ceritanya. Serentak dengan kajian yang dibuat sepanjang tempoh 7 tahun ini, beliau percaya dan yakin produk syarikat miliknya, Chili Mobile Sdn Bhd, mampu dipasarkan ke luar negara. Lebih membanggakan, produk ini mendapat kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI serta Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Yang mana kita tak jual on the normal retail, tapi apa yang kita buat adalah sebagai factory outlet punya konsep. Yang mana customer boleh pergi datang kita punya factory outlet dan customize phone dia sendiri. Bermaksud dia orang pilih processor sendiri, dia orang pilih memory sendiri, dia orang pilih kamera sendiri, capacity mengikut kemampuan dan bajet berapa yang dia orang ada, dan kita punya technician akan pasang phone tu di hadapan dia orang. Lebih menarik, telefon pintar yang dihasilkan ini bermutu tinggi dengan spesifikasi terkini, juga menawarkan harga berpatutan mengikut kehendak pelanggan. Jumlah Maida mula-mula bagi saya Technofan 6 juta, lepas itu bawah Dex 3 juta dan daripada Maida kita dapat 14 juta. Jadi lebih kurang dalam 23 juta keseluruhannya. Tapi alhamdulillah, apa sebab bila kita siap sahaja kan, kita nampak banyak syarikat-syarikat daripada luar negara kan yang mula cenderung dan minat tentang apa yang kita cuba buat ni. Bermaksud tidak ada lagi dia orang membeli phone mengikut brand tetapi specification, maknanya dia orang customize phone sendiri. Setakat ini juga permintaan diterima daripada badan korporat, organisasi maupun syarikat swasta serta kerajaan. Dan bagi memastikan telefon pintar ini mesra pengguna, penggunaan sistem sensor touch and go turut disediakan. Baik, setakat ini saja laporan semasa Perhimpunan Agong UMNO 2015. Jadi kepada anda semua, jangan lupa ikuti ucapan penggulungan Presiden yang akan disampaikan oleh Presidennya sendiri, Datuk Seri Najib Tun Razak pada petang ini, yang akan kami bawakan secara langsung di TV1. Sebelum kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri, kami nak tinggalkan anda dengan sedikit corak-corit sekitar Perhimpunan Agong UMNO 2015 hari terakhir pada hari ini. Saya Syarif Serapudin, kita jumpa petang nanti.